Assalamualaikum Sobat CCTV. Masak apa hari ini? Yuk cobain resep gurame balado. Ikutin resepnya sampai akhir ya. Untuk bahan-bahannya, ada ikan gurame segar, bersihkan dan lumuri dengan bumbu. Untuk bumbu balado, kita siapkan tomat, cabai merah, bawang putih, dan kemiri yang kita sudah haluskan. Dan bumbu tambahan ada bawang merah dan bawang putih, lengkuas, daun jeruk, gula merah, dan kaldu bubuk. Ada santan kental sekitar 200 ml. Langkah pertama, kita goreng ikan dalam minyak panas hingga matang. Lalu angkat dan sisihkan. Haluskan bumbu balado dan tambahkan minyak sedikit. Lalu kita sisihkan dulu ya. Cara memasaknya, goreng bawang merah dan putih hingga matang. Angkat dan tiriskan. Masukkan bumbu balado. Masukkan irisan gula merah, lengkuas, dan daun jeruk. Didihkan dan aduk hingga harum. Tambahkan kaldu bubuk. Dan tambahkan santan kental ke dalamnya. Aduk hingga mendidih sempurna. Dan masukkan gurame goreng ke dalamnya. Siram dan ratakan bumbunya. Rebus hingga bumbu meresap dan kuah sedikit menyusut. Setelah matang, matikan api dan taburi dengan bawang goreng. Gurame balado pedas manis siap dinikmati. Nikmati bersama nasi putih hangat. Rasanya mantap. Sekian resep masak apa hari ini dulu ya guys. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih.